anti orang yang menunggang agama untuk kepentingan politik mereka. Apa mereka kata? Dia sebut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alai. Apa maknanya? Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Islam yang tinggi, al-islamu ya'lu. Bukan parti Islam yang tinggi. Sampai gila kita duk sokong ini jadi jalan macam ni. Bagaimanapun kita terima kasih YB datang ke Kuala. Mana ajaran Islam yang menggalakkan kita, membolehkan kita menghina orang lain? Mana dia ajaran Islam yang merendahkan derajat manusia lain? Apa guna cakap soal Islam balak kita yang curi? Cakap Islam berdegar-degar, harta rakyat dikumpul, memperkayakan kelompok kecil. Saya tolak 50 ribu ringgit sebulan sebab saya malu datang ke sini bercakap soal rakyat, bela nasib rakyat miskin. Tapi kamu terkedalah seorang 50 ribu ringgit. Maka saya tolak. Saya nak tanya pemimpin UMNO, pemimpin Bersatu, pemimpin PAS, yang mana yang sanggup tolak elau menteri dia untuk menjaga kepentingan rakyat? Di luar sana. Ini paketan harapan dan doa. Jangan lupa doa dan tawakal. Kerana apa? Fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita mesti serah kepada Allah Taala dan Allah kasih kepada orang yang tawakal kepada-Nya.